Jalan. Sini, bangunin. Sini aja kayaknya lewat sini enak. Ini mau bayar. Hah? Bang Ujang, jangan begitu. Diam lu, urusannya sama dia. Kita jangan begitu. Duit banyak. Jangan duniawi aja. Perempuan banyak. Iya gak? Udah gabung. Harta tidak dibawa mati, Mang. Ini yang berubah, Mang. Harta tidak dibawa mati. Iya gak? Iya gak? Mati tuh. Ingat. Bang. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul arsyil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Oke, untuk para sahabat semuanya, pada malam hari ini tetap saya bersama dengan Pak Takur atau Kiwana Rasa, dan di samping kiri saya, santri saya, Bang Janu. Jadi, tetap kita terus menggempur atau menobatkan daripada bos preman penganut ilmu hitam. Bos preman ini adalah Kobra namanya, Bang Kobra atau Bos Kobra. Dia mempunyai ilmu hitam begitu banyak. Dari berbagai ilmu hitam dia miliki semua. Jadi dia juga sering membuat reseh lah, onar dan lain sebagainya. Tapi yang saya sangat khawatirkan sekali, santri saya, Bang Ujang, walaupun dia sudah 5 bulan pergi atau keluar dari padepokan saya atau dari tempat pengajaran saya, ya, dia sih keluarnya izin. Intinya ingin mencari lebih banyak lagi. Kalau saya nggak pernah melarang buat para santri saya untuk belajar ilmu lagi kepada siapapun, karena teruslah tuntut ilmu, ya, teruslah perbanyaklah ilmu agar senantiasa kita semakin menambah wawasan, agar kita mengetahui hakikat diri kita ini Allah adakan di muka bumi ini. Seperti itu, saya nggak pernah melarang. Tapi yang saya sangat khawatirkan sekali, di sini Bang Ujang malah salah jalan. Dia malah masuk daripada kelompokan bos preman Kobra. Di mana bos preman Kobra ini sangat menyesatkan sekali, karena dia mengajarkan tentang keilmuan hitam. Jadi saya tugaskan kepada semuanya di sini, ayo sama-sama kita tobatkan bos Kobra ini. Jangan sampai bos Kobra ini mencari anak buah banyak lagi, karena nanti akan menjadi suatu musibah lah, karena dia penganut ilmu hitam. Tapi pesan saya, bagaimanapun Bang Janu, kamu kan kenal sama Bang Ujang. Bang Ujang kan kakak daripada seperguruan kamu. Ya, usahakan jangan sampai ada suatu keributan. Kalau memang masih bisa dibicarakan, bicarakanlah dengan cara yang baik. Ya, intinya tujuan kita menobatkan si Kobra, tapi jangan sampai menyakiti Bang Ujang. Ya, bagaimanapun Bang Ujang ini santri saya juga. Ya, oke, mari sama-sama kita bersolawat agar senantiasa sebelum kita mendatangi si Kobra ini dengan wasilah salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa dengan keberkahannya Allah angkat segala kesusahan yang ada di dalam rumah tangga kita. Allah berikan suatu kebahagiaan yang hakiki kepada keluarga kita. Allah lancarkan rezeki kita. Allah angkat segala yang sedang sakit. Allah sehatkan. Dan Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang berkah dan barokah. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mari selawat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.
Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fa'fana bi barakatihim. Wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fa'fana bi barakatihim. Wahdina al-husna bi hurmatihim. Amin. Allahumma amin. Perbanyak sholawat ya. Jalankan segala apa yang telah Allah perintahkan. Video ini adalah pembelajaran agar senantiasa kita menjauhkan dunia-dunia preman, apalagi preman-preman penganut ilmu hitam, karena dapat merugikan diri kita dan merugikan orang banyak. Ya, jadikan video ini suatu tuntunan yang baik. Ayo, jalan. Sini, kemudian. Ini udah markasnya untuk Pak Takur atau Kiwana, Bang Janu, tetap waspada, hati-hati, karena kelompokan mereka ini banyak. Ya, bagus, bagaimana? Ya. Apa? Sudah lama nggak bertemu Bang Ujang. Ya. Sekarang udah berubah bagus. Ya. Madu Asma Asror, madu yang sudah diruqyah, didoakan, dihijibkan, insya Allah. Dengan izin dan redonya Allah, menjadikan suatu media pengobatan semua penyakit medis maupun non medis. Bisa pesan melalui nomor admin dan bisa pesan bayar di tempat atau COD. Buka aplikasi Lajada dan Shopee, ketik Madu Asma Asror. Semoga bermanfaat untuk menjadikan suatu pengobatan semua penyakit medis dan non medis, insya Allah. Jadi kita nggak bisa menyalahkan Bang Ujang itu. Yes. Bagaimanapun memang karena dia ini terbujuk. Nah, dihasut sehingga hawa nafsunya ini gejolak lah. Karena tujuan dia ini salah. Menuntut ilmu tujuannya untuk harta, untuk duniawi. Sebenarnya kita ini menuntut ilmu agar senantiasa kita menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang benar-benar ada nilai di hadapannya, menjadi mutiara-mutiara Allah yang indah di hadapannya. Dia salah niatnya. Sudah enggak disitu. Imannya lemah berarti. Kalau ya, masalah karena iman lemah. Bujuk, dibujuk. Ya. Karena bujukan. Terus perbanyak berzikir, perbanyak bersolawat ya, agar senantiasa semakin mempertebal keimanan kita. Sini aja kayaknya, lewat sini enak. Benar pakai mikrofon ini. Jalan. Oke. Itu seperti. Wah. Ini kayaknya dari anak buahnya Kobra ini. Jangan-jangan itu mengujang, Ki. Coba aja kita lihat nanti. Astagfirullah, mengujang ya Allah. Sa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Bang Ujang. Astagfirullah, Bang Ujang. Bang Ujang sudah lama enggak kelihatan. Berani lu kemari. Berani lu, Bang Ujang. Bos Kobra, markas Bos Kobra. Bang Ujang udah seperti ini. Lu siapa? Udah, Bang, mendingan balik lagi ke Gus Safaat, Bang. Lu berani lu. Masih enggak kenal saya, Bang. Markas Bos Kobra lu, mengantri bang, nyawa. Bang, enggak kenal saya. Hah? Siapa? Saya Janu, Bang. Janu? Iya. Adik sepuluhan Mama, Mas, saya enggak kenal sama saya. Udahlah. Daripada lu nganterin nyawa, lu mau ngapain kemari? Saya, ya Mama kan juga punya sangkutan sama saya. Lu mau ketemu Bos Kobra? Iya, sembari menagih sangkutan yang Mama masih ada sama saya. Udah, lu pergi. Daripada lu nganterin nyawa kemari, ya enggak? Iyalah. Lu pergi. Balik ke sana. Masa, Pak? Guru saya ada. Hah? Berani-beraninya dia nyuruh anak buah kemari. Ujang. Udah, Bang Ujang, tinggalin kerjaan-kerjaan begini. Jangan banyak bacot. Lu daripada nyawa lu di sini melayang, pergi. Iya enggak? Iyalah, balik. Ini apa-apaan ini? Astagfirullah, Mang. Mama enggak ingat, Mama punya sangkutan sama saya. Sangkutan? Iya. Lu mau gua bayar? Astagfirullahaladzim, Allah. Lu mau gua bayar? Sombong banget sih, Mang, kasih, kamu, Mang, sekarang, kasih, Mang. Kasih. Kita udah dijamin. Iyalah, Bos Kobra. Iyalah. Hah? Gua bayar. Ini gua bayar. Hah? Bang Ujang, jangan begitu. Diam lu. Urusannya sama dia. Kita jangan begitu, Bang Ujang. Hah? Tunjukkan kepada kami. Maaf, Mang. Ini cuma 600 ribu, Mang. Mamang punya utang sama saya 1 juta. Daripada nyawa lu mati. Itu lu kasih. Utang tinggal utang, Mang Ujang. Udah, tapi, pergi. Tapi harus dibayar. Mana guru lu? Mana guru-guru lu? Jangan nyari guru-guru kami. Ini ada saya. Sudah, Mang. Berani-beraninya dia kemari. Hah? Nganterin nyawa lu. Sudahlah. Ya. Ini kalian berdua bertobatlah. Tobat. Enggak ada. Allahuakbar. Udah sekarang begini. Di mana guru situ? Enggak. Tidak akan kita kasih unjuk. Baik, lu pergi. Lu pergi, bisa lu pergi lu. Oh, sudah, Bang, jangan begitu dong, Bang. Mama mendingan berubah. Saya jangan ikut-ikut. Jangan pergi. Allah. Hati-hati, Ki. Gua enggak akan pengaruh omongan lu. Gua enggak akan balik lagi ke Safaat. Udah lu. Sadar, Mang. Gabung sama kita, ya enggak? Iya. Bos Kobra. Kemewahan. Lu ikut kita kemewahan sih, Kobra. Di dunia ini hanya sesaat, Mang. Ngapain Mang mendingan berubah, mendingan bertobat. Sebelum udah lu gabung, Allah, ya enggak? Iyalah. Perempuan? Ada. Iya. Harta? Oke. Okay. Iya. Udah. Oh, itu tawarannya. Udah. Berarti sang ikut Safaat susah lu. Ayo. Hati-hati, Ki. Jangan terhasut, Ki. Gabung. Hidup kita ini cuma sementara, Ujang. Yang penting kita happy. Iya. Enggak ada sementara. Hidup ini tujuannya happy. Happy. Iya. Duit banyak. Enggak pasti. Jangan duniawi aja yang kita cari. Perempuan banyak. Iya enggak? Tunggu itu. Udah gabung. Harta lu tidak dibawa mati, Mang. Susah, yuk. Mendingan berubah, Mang. Harta tidak dibawa mati. Iya enggak? Iyalah. Hah? Ngapain? Udah lu ikut Safaat enggak bakalan kaya lu. Udah sekarang begini. Tunjukin di mana Bos Kobra. Lu berani-beraninya mau ketemu Bos Kobra, lu lewatin dulu kami. Iyalah. Hah? Ilmu lu udah semana? Berani, Bang Ujang, lu mau ketemu Bos Kobra. Saya tidak akan nyakiti Bang Ujang karena itu Bang Ujang itu bukan santunnya Safaat. Susah ngikut. Udah, Mang, kamu gak usah sombong sama Kiwana. Gak usah nolong sama Kiwana. Ini sahabat guru saya. Jangan, hati-hati kamu. Mendingan kamu bertobat, Mang Ujang. Enggak. Gua enak di sini. Iya enggak? Enak enggak? Iyalah. Enak apanya, Mang? Enggak ada yang enak, Mang, di dunia ini, Mang. Udah, gabung ke kita aja, friend. Iya enggak? Iya. Ayo, ikut-ikut Bos Kobra, tinggalin Safaat. Saya tidak akan tergiur dengan bujukan kamu. Harta, bro. Harta banyak, mewah kita. Hah? Dunia kita yang pegang. Nah. Ikut Safaat. Ngapain? Allah. Safaat itu. Ingat. Astagfirullah, Bang. Allahu Akbar. Kayaknya ini orang Ujang ini udah dirasuki. Iya, Ki. Otak-otaknya udah cuci ini. Ya, Mang Kobra. Ini udah ini lu, bukan Mang Ujang lagi. Tahun ngikutin Safaat, gabung yuk. Udah susah kayaknya untuk iya. Gabung yuk sama gua. Udah, hati-hati. Sama Bos Kobra. Biar saya yang ini, Ki. Lu ikut aja. Allahu Akbar, Mang, lepas, Mang. Diam. Sekarang mau ngunjukin di mana enggak? Enggak, Bos Kobra. Cepat. Lu jangan nyuruh-nyuruh gua masuk lagi ke Safaat. Ya Allah, Mang, mendingan bertobat, Mang, bertobat sebelum ajal menjemputnya. Allahu Akbar.
dunia gua enak. Enak di dunia dong, Bang. Gua mikirin itu. Itu urusan kami. Iya. Lu jangan banyak baca terus. Jangan gegabah, Bang Jano. Ya, Ki. Ujang ini udah dimasuki. Mana ilmu lu? Segitu doang. Hasil sekarang syafaat, saya mau tanya sekali lagi. Kamu mau bertobat gak? Enggak. Kita mau. Enggak. Udah, lu daripada ngantri nyawa, lu pergi. Ya enggak? Balik, pergi. Terserah. Mana guru lu? Syafaat. Gua mau habisin, ya enggak? Iya. Yeah. Lu udah berani masuk ke markas kobra. Mujang tidak perlu nyari syafaat nih. Saya dulu hadepin. Lu siapa? Saya sahabatnya syafaat. Oh, lu sahabatnya? Nyari mati dia. Sombong kamu, Mang, sekarang, Mang. Ayo. Ilmu hitam gua udah banyak. Allahu Akbar. Udah diisi sama kobra. Gua udah enak. Udah, sekarang begini, Mujang. Jangan banyak bacet di sini. Udah, lu jangan. Mang, hati-hati, Mang. Di mana? Tunjukin di mana kobra, di mana? Hati-hati, Ki. Lu minggir. Allah. Namun jenuh, enak. Jangan sampai ngelukain Kiwana. Ini sahabat dari guru saya. Lu masuk syafaat, berarti lu nyari mati. Iya. Lu mati di sini. Mati itu urusan Allah. Bukan lu yang nentuin. Santai aja, cicungguk di sini. Mau masuk berani-beraninya. Mau nemuin bos kita. Katanya lu kamu dikasih dulu ilmu. Ayo. Sama kobra. Ayo, iya. Silakan. Mas, Ki, hati-hati, Ki. Iya, Bang. Ajar aja, Bang. Hei, lo. Sini, lo. Ajar. Harus, Bang. Hati-hati, Bang. Saya biar orang diri. Allah. Mana yang diberi? Kobra. Sini, lo. Sini. Ayo, keluarin semua jurus-jurus lo. Allah. Udah, Mengujang. Saya tidak akan menyakiti Mengujang. Asal yang penting, Mengujang tahu, dikasih Amun tahu. Di mana kobra berada. Bakalan gua kasih tahu. Sini lo. Sampai nyawa gua melayang, gua gak bakalan ngasih untuk gimana. Astagfirullahaladzim. Taruhannya nyawa. Pergi, sayang. Hei, hati-hati, Bang. Pergi lo. Kecunguk, pergi. Ya, Bang Janu, urusin dia aja, Bang Janu. Jangan urusan saya nih. Hati-hati. Siap. Hati-hati. Mau bertobat tidak? Enggak. Sini, saya jauh-jauh saya bilang. Gua urusannya sama syafaat. Urusan syafaat urusan saya juga. Ayo. Lu berarti warin jurus lu. Mati. Siap. Mati urusan Allah. Guys. Allah. Maju lu. Ayo. Saya belum semuanya ini ya. Hati-hati, Bang. Saya habisin kamu hari ini. Kamu tidak mau bertobat. Udah. Gua enggak bakal ngelawan lu. Gua mau lawan. Kamu jangan nyari-nyari syafaat. Nih, hadapi saya. Oke. Keluarkan. Ilmu itu sini. Dari kobra mana keluarkan? Sini lo. Mau bertobat tidak? Dikasih apa sama sepatu emang? Udah lo gabung aja. Mana yang jurus dikasih kobra itu? Gabung aja lo sama bos kobra. Saya tidak akan bergabung dengan kobra. Lebih baik kamu yang bertobat. Oke. Kalau itu lo mau lo, gua gak bakalan tobat. Oke. Jangan terlalu duduk sama dia. Ya. Mau bertobat tidak? Enggak. Bakalan. Lo bilangin guru lo, kalau emang dia mau ketemu bos kobra, kita buat perjanjian. Iya. Hah? Perjanjian apa? Perjanjian di atas materai antara hidup mati syafaat dan bos kobra. Tol. Barangan kamu bicara, Mang. Diam lu. Kau jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut, Bang. Udah lu ikut aja gabung sama kami. Jadi bakal jadi mau ikut dengan kamu, Mang. Enak lu, gabung masuk ayo. Iya enggak? Iyalah. Perjanjian apa, cepat? Kita ketemuan. Perjanjian pertarungan hidup atau mati. Di mana? Nanti saya kabarin ke kamu. Datang ke markas bos kobra.
kita ketemu di sini. Ingat. Iya. Kalau kamu kalah, tunjukkan di mana kobra sarangnya. Iya. Benar. Bilangin Sapaat kalau memang dia mau bertarung dengan bos kobra, harus ada perjanjian. Saya terima perjanjian kamu. Cuman satu syarat. Kamu harus tunjukkan. Tunjuk. Kamu. Kamu hati-hati, Mang. Kamu harus tunjukkan. Jangan ikut-ikut. Udah, benar, Kang. Tunjukkan di mana? Iya. Sarangnya kobra. Benar. Saya akan tunjukkan. Penting kamu beritahu Sapaat. Kamu enggak usah tunjuk-tunjuk gitu. Enggak boleh tunjuk-tunjuk gitu sama Kiwana. Iya. Bilang sama Sapaat kalau mau ketemu bos kobra yang saya bilang tadi, perjanjian. Iya, saya terima ya. Perjanjian kamu. Di mana ilmunya Sapaat? Sampai mana ilmunya dia lawan bos kobra? Bilangin sama dia. Iya. Pergi. Cepat. Bilang sama kobra. Saya terima tantangannya. Cepat. Stop lagi. Tinggal apa, Ki? Kita dibikin perjanjian sama dia. Iya, Ki. Tapi kita harus tepati perjanjian dia. Siap, Ki. Iya. Kita akan tepati perjanjian dia. Siap. Kita akan datang di mana dia nanti. Kita akan bertemu dia. Iya. Biarin dia melapor sama kobra. Iya, Ki. Biar tahu perjanjian ini. Nanti saya sampaikan ke guru. Tapi tetap kita jangan menyakiti Bang Ujang. Iya, Ki. Baik. Iya. Kita harus sadar dia, bikin tobat dia. Iya, iya, Ki. Ya berikut juga kobra ya. Pimpinannya. Saya juga enggak sabar udah. Ya, ya sahabat. Kaki udah ngapa kan, Ki? Kaki. Kenapa? Tapi lelah juga mana pinit. Udah Bang Yeno, ya, malam ya. Ini kita tutup aja. Ya, besok kita terima dengar perjanjian dia. Ya. Kita akan datangi. Ya, baik. Ya, nanti saya sampaikan dengan beliau. Ya, tutup punya dong. Ya. Ya, sahabat. Untuk malam hari ini saya sama Kiwana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.